Rasanya sungguh aneka makanan. Puteri mandi tepung pelita, butir nangka buatnya mudah. Dimensi seni menjanjung budaya, mengitir kisah aneka juada. Kaya sungguh negeri Kelate, kaya dengan seni budaya. Lompat cikam, nek bat, sekaya, jeruk maman, akok, jalo mas. Makanan Kelantan nikmat tak terkata, tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Tepung buku melopak tiket, tepung apel puluk serikaya. Terokailah keunikan makanan warisan Kelantan melalui video ini. Selamat menjamu selera di Kelantan. Cerita lisan berkaitan pindang tapai muncul selepas Syekh Ahmad Fathani berpesan, orang cerdik ialah orang yang belajar dan tahu sejarah. Oleh itu, falsafah resepi pindang tapai merangkumi tiga perkara. Pertama, diperturunkan untuk mengajar anak cucu merungkai kebenaran dengan mengkaji kesahihan berita yang diterima. Kedua, untuk mengungkap kepentingan menjaga keharmonian rakan sepasukan. Dan ketiga, menyuruh kita mempelajari kemahiran perubatan Melayu, khasnya ilmu merawat luka dengan membalut kain cindai. Resipi berfalsafah besar ini menyerlahkan gabungan harmonis bahan ringkas yang diadun menjadi juadah eksklusif untuk mencapai rasa yang sempurna. Rasa yang luar biasa inilah refleksi liciknya strategi Tuah Jebat sehingga mereka dianggap bermusuh menurut legenda yang ditulis oleh Tali Barut, musuh Islam. Walhal mereka mengamalkan ilmu sandiwara dengan mencipta babak samar, ketika menghadapi situasi sukar itulah kebenaran yang menyelak kembali lipatan sejarah apabila sarjana Melayu Islam tempatan berjaya merungkai sandiwara pertarungan Tuah Jebat di dalam istana sebagai politik yang dirancang rapi oleh kedua-dua sahabat sejati. Resipi ini dikatakan ciptaan Dang Inang Seh binti Said Sanauddin atau Adi Putra. Dia juga dipanggil Dang Wangi dan Dang Baru oleh masyarakat di Melaka. Ayahnya Adi Putra pernah menguji kebijaksanaan dan kesabaran suaminya, Hang Jebat, dengan memberikan dua makanan berbungkus daun getah dan daun pisang untuk diteka isi di dalamnya menggunakan indera hidu sahaja. Pahlawan Melaka itu tidak dapat meneka makanan yang diberikan oleh guru kerohaniannya dengan tepat kerana tiada langsung bau yang dapat dihidu dari luar bungkusan daun getah. Walhal, di dalam tapai berisi pulut dan tapai ubi kayu yang baru siap ditabur lagi. Sedangkan pulut ikan kering di dalam daun pisang mudah diteka dengan mencium baunya tanpa perlu membuka mata. Hang Jebat berasa sungguh aib lantaran ilmu firasatnya dirasakan rendah, tidak mencapai martabat kandanya tuah. Hatinya berasa gundah, lalu Hang Jebat membawa diri beruzlah di sebuah gua di Bukit Panau Tanah Merah. Sehingga kini, gua itu masih ada dan dijumpai pendaki. Tetapi pintunya mengecil kerana ditutupi batu besar. Bagi memujuk suami yang setiap hari berpuasa zahir batin kerana amat malu atas kekurangan ilmu, Dang Inang Seh menyediakan pindang tapai ubi kayu sebagai pembuka selera suaminya berbuka puasa. Sambil berdoa agar diri dan suaminya menginsafi kelemahan selaku hamba Allah yang tidak lepas daripada ujian untuk dinaikkan tingkat keimanan. Dang Inang Seh pun memasukkan secawan santan yang dicampurkan setengah cawan air ke dalam periuk. Kemudian dipanaskan santan yang berkhasiat mirip susu ibu itu yang sudah separuh cair sambil mengacau sebati kuah itu dengan perlahan-lahan agar tidak pecah minyak. Ibarat santan dan garam secukup rasa yang lemak dan masin, diwangikan pula dengan aroma daun pandan adalah aura semangat setia kawan.
sambil menunggu kuah pindang mendidih dan Inangsih berzikir yang bermaksud, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah kami memohon pertolongan. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk dan tetapkanlah jalan kami atas kebenaran. Didihan hidangan tradisional itulah falsafah detik cemas kebijaksanaan Hang Tuah dalam mengatur strategi melawan pemfitnah di istana, sedangkan Sultan termakan hasutan tanpa menyelidiki kesahihan berita terlebih dahulu. Dang Inangsih memasukkan 2 biji telur ayam yang dikocok terlebih dahulu ke dalam periuk berisi santan. Dia mengacau kuah pindang itu sehingga telur berketul-ketul. Rupa telur yang berkental-kental itu lambang usus yang terburai apabila terkena tikaman keris berbisa seperti tameng sari. Mengenangkan pasangan cinda inilah, Dang Inangsih membahagi 2 kuah pindang itu ke dalam 2 buah periuk sebelum memasukkan 5 ketul tapai ubi kayu kuning perlahan-lahan ke dalam 1 periuk. Manakala sebuah periuk lagi dimasukkan 5 ketul tapai ubi kayu putih. Isteri solehah itu membiarkan juadah ciptaannya mendidih sekejap. Kemudian dimasukkan 2 sudu besar gula kabung asli berwarna perang yang mampu meningkatkan ketahanan badan sebagai perlambangan kekuatan jiwa pahlawan Melayu berdepan ujian dek tersebar fitnah kononnya Tuah sudah membunuh Jebat kerana menderhakai Sultan Melaka. Naskah Hikayat Hang Tuah pada halaman 192 mencatat Hang Jebat membalut luka tikaman Hang Tuah dengan kain cindai sebelum dia mengamuk selama 7 hari. Selepas Tuah membuka balutan itu, barulah Jebat meninggal dunia. Padahal, 2 pahlawan itu berpura-pura bertarung. Pada sangkaan orang, pergelutan mereka berakhir dengan Jebat mati ditikam Hang Tuah dengan tameng sari. Sebenarnya, Jebat dinasihati Tuah agar pulang menghadap adiputra di Bukit Panau secara rahsia, bertemankan Dang Inangsih yang mahir menumpaskan lawan secara senyap dengan menyambar anggota badan musuh lalu mengunci pergerakannya menggunakan selendang cindai. Dang Inangsih sengaja tidak mencampurkan 2 jenis ubi itu kerana mahu merangsang kepekaan suaminya. Dia mahu suaminya gembira semula apabila dapat meneka dengan tepat yang manakah pindang ubi kayu kuning, yang manakah pindang ubi kayu putih. Memadai 1 suapan, terus Jebat dapat menjawab dengan tepat tekaan isterinya itu. Kepintaran Jebat cekap mengecam rasa dan tekstur ubi kayu kuning yang lebih manis dan lembut kebasahan berbanding ubi kayu putih yang lebih neutral dan tekstur yang lebih kering. Sebenarnya, kedua-dua jenis ubi kayu itu tidak sedap jika dicampur kerana rasa dan khasiatnya agak berbeza. Secara saintifik, ubi kayu kuning mempunyai isi yang berwarna kuning atau kejinggaan. Warna kuning isi ubi disebabkan kandungan karotenoid, terutamanya beta-karotin, seperti terkandung di dalam sayuran seperti lebak merah atau tomato. Manakala ubi kayu putih pula, isinya berwarna putih atau krim serta tidak mengandungi beta-karotin sebanyak ubi kayu kuning. Oleh sebab itu, warnanya tidak pucat. Ubi kayu kuning juga mengandungi lebih banyak vitamin B kompleks seperti tiamin, riboflavin dan niacin yang penting untuk metabolisme tenaga dan kesihatan saraf. Ia juga mengandungi mineral seperti kalsium, fosforus dan zat besi yang penting untuk kesihatan tulang dan darah berbanding ubi kayu putih. Manakala tapai ubi kayu pula, kaya dengan probiotik yang membantu meningkatkan keseimbangan bakteria baik dalam usus, menyokong sistem pencernaan yang sihat dan meningkatkan imuniti. Ia juga mengandungi karbohidrat, iaitu sumber tenaga yang cepat dan sangat baik untuk mereka yang memerlukan tenaga segera seperti atlet atau individu yang melakukan latihan fizikal berat umpama jaguh persilatan. Dang Inangsih tahu segala khasiat itu melalui didikan ayahnya. Demikian kisah romantis di sebalik juadah ringkas yang enak dengan gabungan rasa lemak, manis, masin dan masam, manifestasi perasaan isteri yang memahami kegelisahan jiwa suaminya yang berdepan dengan kegagalan ketika diuji ilmu kebatinan.
Dang Inang Sih mengingatkan suaminya, adegan pahlawan Melaka tewas disebabkan selendang pesilat handalan misteri. Akhirnya mereka berbahagia berkongsi cinta setelah kebenaran identiti sebenar Sri Kandi hebat itu dirungkai di sebalik selendang cindai cinta wangsa milik Dang Inang Sih. Yeah.